beraya ke rumah orang tua dalam tahap pertama berakhirnya circuit breaker. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Kehidupan yang kita ketahui selama ini tiba-tiba berubah. Barulah kita sadari, perkara yang dianggap remeh sebenarnya amat penting dan berharga. Kita lihat betapa jelas jerih payah dan kasih sayang ibu yang tiada batasan. Menimba ilmu tidak mengira tempat atau usia. Tawarakan yang amat kita rindui. Kepribadian bukan terletak pada pakaian semata. Keluarga yang saling membantu dan menyayangi. Menjaga kesucian jiwa dan diri di kala kesyahduan. Kita sadar apa yang diidamkan sebenarnya sudah lama berada di depan mata. Walau apapun yang dihadapi, keikhlasan, ketabahan, dan kesyukuran akan membawa kebahagiaan di samping keluarga. Dalam menyambut hari mulia ini dengan kelainan, kami ucapkan kepada semua selamat hari raya. Wednesday on 5. Sing along to hits from the 60s, 70s and 80s performed by Singapore's pioneer musicians. And join me, Vanetta Lopez, as I chat with Singaporeans who are fronting the fight against COVID-19. Learn about the heroes behind homemade masks, how contact tracing apps work and more. Come for the music, stay for the great company. Hits Rewind, Wednesday 8 p.m. on 5. More episodes of Hits Rewind are available for free on MeWatch. Sagun jelas, satu kali makan hari-hari mau. Sabuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Aman, Sabuji. Makan tak ada jempol, ha? Sagun jelas. Layanan bagus, he. Sedap gila, he. Tak boleh, ham. Mantar rumah, pun boleh. Witnessed an accident? Caught something unusual or interesting on camera? If you see one, share it, report it. CNA Eyewitness. Go to cna.asia/eyewitness for more details, because your tip-off matters. Masih lagi bersama berita. Pihak berkuasa Amerika Syarikat sedang bersiap sedia menghadapi siri bantahan besar-besaran yang baru berikutan kematian seorang lelaki kulit hitam George Floyd semasa ditahan anggota polis kulit putih baru-baru ini. Bantahan di jalan-jalan raya dijangka diadakan kerana para penunjuk perasaan mahu meneruskan momentum bagi menuntut keadilan terhadap kematian Floyd. Di ibu kota Washington DC misalnya, satu bantahan besar-besaran dijangka diadakan hari ini. Beberapa lagi bantahan telah pun dirancangkan di New York, Los Angeles serta juga di luar hotel milik Presiden Trump di Miami. Sejauh ini, sekurang-kurangnya 13 orang terbunuh dalam bantahan-bantahan yang diadakan. Para penunjuk perasaan juga menggesa agar perubahan dilakukan terhadap cara pihak polis menangani orang-orang awam. Di Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau menyertai rapat anti perkauman di kawasan bangunan Parlimen. Beliau juga berlutut selama hampir 9 minit tempoh tindakan seorang anggota polis kulit putih menekan leher Floyd dengan lututnya hingga menyebabkan beliau meninggal dunia. Selain di Ottawa, bantahan anti perkauman juga berlangsung di beberapa bandar lain Kanada.
Semua tindakan tidak sensitif mengenai kaum tidak dapat diterima sama sekali dan para pelajar perlu tahu tentang hal itu. Demikian menurut Menteri Pendidikan Ong Ee Kang menerusi catatannya di Facebook. Peringatan itu diberikan selepas sekeping gambar sekumpulan pelajar Raffles Institution yang berkelakuan tidak sensitif terhadap sesuatu kaum pada 2016 dimuat naik baru-baru ini. Para pelajar yang terlibat telah meminta maaf manakala PRI menyatakan sekolah itu menolak perbuatan sedemikian. Encik Ong berkata kesedaran yang meningkat terhadap tindakan sedemikian adalah sesuatu yang baik. Gambar itu menurut beliau mungkin dimuat naik selepas kematian seorang lelaki kulit hitam George Floyd di tangan anggota polis kulit putih di Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Encik Ong mengingatkan golongan belia supaya berhati-hati kerana keadaan di negara ini berbeza sekali dengan di Amerika. Menurutnya, Amerika Syarikat mempunyai sejarah perhambaan dan perang saudara. Singapura pula, sebuah negara berbilang kaum yang mempunyai undang-undang bagi mencegah wujud perkauman sistemik. Encik Ong menambah bahawa Singapura akan terus berusaha menentang perkauman dan setiap orang perlu memainkan peranan dalam hal itu. Pusat-pusat pengayaan melihat adanya minat yang bertambah terhadap kursus-kursus yang ditawarkan bagi membantu para pelajar menempah tempat ke sekolah menengah menerusi skim kemasukan langsung ke sekolah DSA. Proses pemilihannya dijalankan menerusi online kerana pandemi COVID-19. Sebilangan pusat pengayaan menerima kenaikan antara 30 hingga 50% pertanyaan bagi kursus-kursus sedemikian. Pedia Academy misalnya menjalankan program-program bagi para pelajar yang memohon di bawah DSA. Tahun ini ia membuka tambahan 3 kelas kerana kelas-kelas lain sudah ditempah sepenuhnya. Pusat pengayaan ini juga mengambil peluang mengajar teknik-teknik sidang video sedang kelas-kelasnya dikendalikan secara online. Selain Pedia Academy, satu lagi pusat juga membantu para pelajarnya meningkatkan peluang berjaya dalam proses pemilihan DSA. Prep Zone Academy menerima sekitar 50 pertanyaan bagi kursus Olimpiad Mathematics pada bulan lepas berbanding sekitar 30 pada bulan yang sama tahun lalu. Proses permohonan DSA ke sekolah-sekolah menengah akan berakhir Jumaat ini dan proses pemilihan akan bermula dalam sekitar 3 minggu. Saudara, hari ke-14 Syawal ini hujung minggu pertama sejak tempoh pemutus rantaian jangkitan berakhir pada 1 Jun. Pastinya ramai yang mengambil kesempatan untuk bersua orang tua dan datuk nenek mereka meskipun dalam keterbatasan. Bagi keluarga besar, perancangan teratur perlu disusun bagi mematuhi syarat satu kunjungan sehari dan maksimum 2 orang sahaja. Wartawan Ira Musfira bawakan laporannya. Jika tahun lalu rumah Haji Kasim Sultan di Jurong West ini riuh rendah dengan tawar yang anak-anak dan cucu cicit pada hari raya pertama, berbeza pula keadaannya tahun ini. Haji Kasim dan isteri hanya boleh menerima satu kunjungan sehari dan maksimum 2 orang sahaja dari keluarga yang sama. Perasaan saya, walaupun dapat berjumpa ibu bapa di hari raya ini, bersama isteri saya berdua, tapi berbeza dengan sebelum COVID-19 di mana kita dapat berjumpa dengan adik-beradik dan anak-anak mereka sama-sama di waktu yang sama. Begitu meriah sangat. Sekarang rindukan kemeriahan itulah. Meski merindui kemeriahan tahun-tahun lalu, Encik Mazlan dan isteri tetap bersyukur dapat bersua muka mengambil kira keadaan COVID-19 yang belum berakhir. Mengikut had kunjungan yang ditetapkan pemerintah, keluarga besar Haji Kasim seramai 12 anak, 32 cucu dan 43 cicit atau sekitar 90 anggota itu sekaligus perlu mengambil masa sekitar 40 hari untuk selesai mengunjungi beliau. Namun, teknologi ternyata memudahkan perancangan mereka yang jauh berbeza tahun ini. Di dalam waktu COVID-19 ni, kita dah adik-beradik berancang melalui WhatsApp. We ada WhatsApp group family dan supaya kita boleh menjari ibu bapa kita dengan tidak serempak masing-masing. Itu yang kita rancangkan dari awal lagi. Anak-anak Haji Kasim juga merancang berkunjung ke rumah beliau dahulu, disusuli pula dengan cucu cicit, jelas Encik Mazlan.
Meskipun akur had dua pelawat sehari itu bagus bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, Encik Mazlan dan isterinya tetap berharap dapat berjumpa adik-beradik lain menjelang fasa kedua nanti bagi terus mengukuh dan mempereratkan hubungan keluarga antara mereka, lebih-lebih lagi bagi memanjatkan doa kesyukuran bagi Haji Kasim yang bakal